Di tengah kesibukan syuting sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, Kevin Julio menyempatkan diri untuk turut merayakan Natal. Bersama sekitar 5.000 jemaat, ia mengikuti misa di gereja katedral pada malam Natal. Kevin mengaku pertama kali mengikuti misa di gereja yang berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat itu. Secara khusus, ia mendoakan almarhum ayahnya yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu. Balik lagi ke Amaru, balik lagi ke Bangunnya. Saya benar-benar minta banget sama Tuhan, minta banget sama Tuhan bahwa Tuhan, aku yakin banget pasti Bapak udah diberikan tempat yang terbaik. Bapak udah benar-benar diberikan tempat yang baik karena Bapak adalah orang yang baik. Aku percaya banget. Sepanjang malam hingga siang hari, jemaat memadati misa yang digelar 3 kali pada malam Natal dan 4 kali pada saat Natal. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini. Dari Jakarta, Eka Pradana, Poskota TV melaporkan.